Berkas persyaratan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pasangan Ahyar Mori yang diusung oleh 6 partai politik diterima oleh KPU NTB untuk menjadi kajian bagi bakal calon untuk maju dalam perhelatan Pilkada NTB. Pasangan Balon Kada Ahyar Abduh menjadi pasangan yang paling banyak diusung oleh partai politik, yakni Partai Gerindra, PAN, P3, Hanura, PDIP, dan PBB dengan 49% lebih jumlah kursi di legislatif DPRD NTB. Terkait banyaknya dukungan partai politik tersebut, Ahyar Abduh mengakui sangat optimis untuk memenangkan Pilkada NTB 2018 mendatang. Partai koalisi atau partai pengusung yang alhamdulillah kursinya berjumlah 49% lebih dari seluruh kursi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini adalah satu kepercayaan dan amanah kepada kami, Haji Ahyar Abduh dan Mori Hanafi, untuk bisa terus berikhtiar berjuang untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat, bahwa ikhtiar politik ini bukan hanya untuk mencapai kemenangan, tetapi sesungguhnya kemenangan itu adalah untuk Nusa Tenggara Barat. Kepercayaan oleh partai politik terhadap pasangan Ahyar Mori diakui menjadi bagian penting dari akumulasi dukungan untuk berikhtiar memenangkan Pilkada NTB. Bahkan lebih lanjut, Ahyar Abduh mengakui jika tidak hanya 6 partai politik yang memiliki kursi di legislatif, partai PKPI juga diakui sudah memberikan dukungan bagi pasangan Ahyar Mori dalam perhelatan Pilkada NTB 2018 mendatang. Ridwan TV 9, Mataram.